Jadi nanti untuk pengadaan armada ini adalah bersumber dari dana sisa DAK tahun 2020. Jadi tahun 2020 kemarin kita ada dana DAK tapi kan gagal lelang. Alhamdulillah tahun ini kita berhasil, sudah bisa. Memang kami memilih TOSA kontainer ini dikandung maksud yang pertama dari sisi operasional lebih murah BBM maupun dari tenaga kru itu lebih sedikit tetapi lebih efektif karena ini nanti bisa masuk ke perkampungan-perkampungan. Dengan adanya penambahan ini kami mengharapkan nanti bisa menjadi solusi atas TPS-TPS yang selama ini berada di pinggir jalan. Jadi rencananya ke depan saya akan menutup TPS-TPS itu yang di sepanjang Jalan Pemuda, misalkan ya, yang di Kalisala, depan LP, itu yang kelihatan kumuh, kita tutup di situ. Kemudian sebagai solusinya, nanti warga yang biasa buang sampah di situ, kami akan beri bantuan ini, nanti biar dikelola oleh desa. Nanti dengan sistem pinjam pakai, kami sudah koordinasi ke BPKPAD, diperkenankan dengan seperti itu, sehingga kalau nanti menjadi sudah pinjam pakai dengan desa, nanti semua perawatan operasional bisa langsung dengan anggaran desa. Ini sementara 5, karena anggaran kita cuma 300 juta. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.